Jadi guys, ini ada kebocoran di chamber belakang. Coba kita lihat. Boleh, boleh. Sudah. Sepertinya ini pengaruh kropos. Efek mobil jarang dicuci, guys. Kropos. Jadi ini chamber belakang bagian kanan. Sekarang kita ganti dulu, guys. Jadi ini sebenarnya bisa dilas, tapi kita harus buka dulu karena di dalamnya ada karet. Jadi ini kita ganti. Yang lama kita las, kita simpan jadi cadangan. Setelah dicek di gudang, part yang baru tidak ada. Jadi kita akan mengganti dengan part yang bekas juga, tapi yang kondisinya bagus. Ganti ini saja. Kita cuma mengganti cover atas ini, guys. Ini yang bolong. Jadi kita tidak perlu buka ini. Kita akan coba mengganti di posisinya di tempat tanpa menurunkannya, guys. Oke. Ayo kita buka dulu, guys. Buka bagian ini. Penguncinya. Karena ini kan terpisah. Turun hari ini. Ganti. Kita ganti tanpa membuka, guys. Ini sudah lepas bolongnya. Ini masih bagus. Belakang tipe 30. Bagus. Ini aman. Sikat dulu itu. Rata kanunya. Rata. Oh, ya. Kancing lagi. Oke. Aman bosku. Tinggal tekan dikit. Tekan dikit.
Milano. Oke guys, jadi seperti itu. Tanpa kita buka, jadi tidak memakan waktu banyak. Simple. Sudah terganti dengan yang baru. Yang lama mana yang bocor? Tinggal ini. Konektor, terus safety-nya, lalu ready. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Mechanic TV guys.